outdoor di sini karena tempatnya itu memang enak banget. Gitu. Cozy banget. Masakannya juga enak. Masakannya enak. Dan dia kan memang lama ya, memang restoran lama. Kalau untuk dulu acara weddingnya sepupu aku itu di sini. Iya kan, terus teman kita itu kan juga di sini. Iya. Di Agis juga. Jadi sebelum kemerdekaan ya. Iya, bener. Tante aku juga di sini. Tante kamu di sini. Bener. Makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Ini kamu pesan banyak banget, Fit. Tadi kamu pesan apa? Tahu kan tadi udah ngomong siapa tadi ngomong? Arisa. Bajunya lecek itu tadi. Benar. Tapi ini gak ada kerjaan kan, Beb, lo ya? Untuk makan ya? Jadi gini loh, kemarin itu waktu mau akhir tahun dia izin pulang itu ya. Sebetulnya ini sudah gregeten banget itu kan. Sudah ya, berapa lama, Kak? Sekitar hampir 1 tahun deh. Oh, tahun, iya, gitu, iya, kan, iya, pulang. Iya. Ya karena itu, ya itu dia lebih galak dari ini. Terus, online-nya lebih sering daripada aku, bayangin. Oh, berarti kamu ngejek terus online. Iya, dia gini. Nyapu sambil. Nah, ngepel sambil foto. Oh, dia tuh yang ada loh yang pakai headset. Nah, benar. Headset jadi enggak ngerti. Itu yang terjadi sama aku kemarin. Sama ya. Jadi kerja ini juga kerja, Beb. Oh, itu anak. Enggak, ini dia. Anakku itu hampir jatuh di eskalator. Gara-gara dia di mall headphone-an, telepon video call anakku. Oh my god. Itu sampai makanya kenapa cuma 1 minggu aja. Oke, baik. Iya loh. Jadi dia selfie-selfie, habis itu foto-foto dia online, dia nyapu gitu. Nyapunya hanya 10 menit gitu, yang sisanya itu dia foto-foto, nyapu aja foto. Di fotonya enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Tapi kan buat kan win fits. Bukan saya follower dan biar dia banyak. Biar kamu itu juga diam-diam gitu malam kok masih bilang ada suara-suara gitu ya. Dia main. Oh, dia main nyanyi sendiri tuh kayak begitu. Gini-gini tuh. Jadi enggak apa-apa, cuman kan gerah banget ya, harusnya kayak gemes gitu loh. Karena pekerjaan utamanya dia akhirnya enggak terselesaikan. Iya. Kita juga enggak terlalu membatasi. Kalau misalnya rasain ya. Di agent itu benar-benar harus hati-hati yang benar-benar udah. Iya, betul. Benar. Tapi kan gini ya, bukannya aku gimana-gimana, agent itu membuat kita itu jauh lebih agent yang bertanggung jawab gitu loh. Tapi enggak juga. Katanya juga. Karena cuma 3 bulan. Iya. Kadang-kadang kan masih bisnis kan loh kayak gitu. Bisnis kan. Kan kalau aku tuh percaya sama agent soalnya. Garansinya tuh cuma 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu dia kayak bulan dia selalu lah. Iya, nanti berulah. Iya, jadi kita harus bayar lagi kan. Kita bayar lagi. Dari yayasan juga enak aja dia masuk kamarnya anakku yang depan waktu itu ada mertua sih ada mertua itu suka pakai minyak rambut kan ya, habis itu dia habis mandi habis cuci rambut pakailah minyak rambut mertua. Loh, kata mertua, itu punya siapa? Lah rambutku kusut tongkong ngomong gitu. Gimana tapi itu sama itu kamu yang tidak ada ini mungkin sudah terlalu nyaman kayak keluarga. Ya. Itu udah ikut berapa lama? Enggak, yang melunjak. Baru datang. Kadang-kadang emang gitu loh. Kita enggak pernah baru datang hari ini. Sudah segitu nyamannya, apalagi kalau berhari-hari berminggu-minggu. Wow. Nyaman sama semua. Ini kan bisa mejanya. Oke, Mbak. Makasih banyak. Makasih yang boleh ngajarin enggak dong. Sama banyak nih. Sama seru ya. Maaf, ini cuma di pajak aja, dia ditutup semua. Ini kan makanan rumah sakit ya. Jadi kita cuma ngiler aja. Cuman kayak, ini untuk difoto guys. Ya jadi dulu bukan berdoa. Doa. Keman. 1, 2. Foto makanan atau kita? Enggak kelihatan. Ya enggak salah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya ampun. Enggak apa-apa. Jangan. Sudah mepet-mepet. 1, 2. Makanannya Beb. Makanannya Beb. Makanannya. Yuk kita lanjut. Biar foto-foto makanan. Harus di-upload kita kaya, Beb. Foto gitu. Ya, amun ya, kan ya.
pasti loh, ya ampun. Ya kita makan di hotel. Ini makannya kapan? Ya besok kayaknya ya. Eh, sambil makan banget ya. Ini aku harus cabut dulu. Alah. Gimana rasanya ya kan jemuran jadi ART. Oh jadi ART. Kenapa aku sekarang juga enggak tahu kayak ART kok. Oh ya itu dia. Oh, kan tapi dia enggak bingung, tapi enggak angkat jemuran karena enggak bingung. Karena dia habis pakai baju buang. Kamu kurang baju, pakai bajunya ART-nya. Memang mah ART aja yang bisa pakai baju majikan. Emang aku enggak bisa gitu. Tapi pakai pengalaman pribadi. Eh, tinggalan dia ya. Kayaknya nih. Itu pernah, tapi pernah itu aku ngambil baju itu biasanya. Benar, heeh. Oh, benar. Ambil pakai ya foto-foto. Ya aku dia enggak usah nyebut aja. Ketahuan. Aku ingat itu ya. Ini ya hairspray motor. Hairspray. Apa foundation tuh? Iya. Hujan lokal ya, Pet? Iya. Aku bentar ya harus jemput anak aku les. Habis jemput anak aku les, aku balik akan jemuran. Banyak alasan ya. Ya ini hidupnya ya. Padahal anaknya sekarang udah mandiri, Bu. Kemana-mana sendiri tanpa dia, Pak. Iya. Emang aku harus melayani. Aku janjian sama si Budi. Walaupun dia ada. Masih janji sama si Budi. Bukan Anggus kan? Bapakku. Aku mau bilang Teguh enggak? Gimana sih caranya mencari ART yang betul-betul? Oh, ikut agennya dia aja. Kalau agennya dia aja. Itu ya, benar ya. Aku enggak pakai anunya engkongnya. Pakai atau mau agen yang dia suka ngikut nyuci. Agennya ikut ya. Nyuci. Enggak. Kan sibuk nih satu rumah. Bunyi mesin cucinya. Udah kelar nih mesin cuci. Waktu aku, Mbak, aku bantuin ini ya, aku bantuin angkat jemuran yang dari mesin cuci nih. Ternyata ada baju-bajunya dia.
dipikirnya kita keluarganya sendiri. Dia oh, jadi satu. Dia. Oh my god, jadi satu di sama dalemannya juga jadi satu. Iya. What? Oh, my god. Iya, itu. Itu cuma daleman kok, bukan isinya daleman. Oh, ya. Tambah diperjelas dong. Eh, tasku baru, enggak tahu dah. Oh. Iya, banget. Habis gini sampai rumah buang, Bu. Tapi enggak perlu dijemur kan? Enggak perlu dijemur kan? Jangan. Ini habis gini jangan. Kasih mami. Ada dia, Beb. Oh.